Terbaru, Universitas Gunadarma menjalin kerjasama dengan Pemkab Penajam Pasir Utara. Diketahui, salah satu kecamatan di PPU yakni Kecamatan Sepaku dipilih menjadi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP IKN Nusantara. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana menjelaskan, ada tiga sektor yang akan dikerjasamakan dengan Penajam Pasir Utara. Yakni mulai dari pertanian, pariwisata, hingga kesehatan. Kata Budi, dalam bidang pertanian ada program Smart Farming, tidak hanya sistem pertaniannya yang akan menggunakan teknologi. Namun juga hasil pertanian nantinya akan dipasarkan menggunakan situs online. Untuk sektor pariwisata,